Pada hari ini dalam tahun 1959, dua buah jeti baru di Pulau Pinang telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Alhad. Sempena perasmian tersebut, Tunku Abdul Rahman telah menamakan pengkalan di Georgetown dengan nama Pengkalan Raja Tun Muda sempena nama Gabenor Pulau Pinang yang pertama. Sementara pengkalan di Butterworth dinamakan sebagai Pengkalan Sultan Abdul Halim sempena nama Sultan Kedah Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah. Pembukaan dua buah jeti ini dapat merancakkan ekonomi dan perdagangan di kedua-dua buah pengkalan tersebut di samping memberi kemudahan yang lebih baik kepada penduduk setempat. Rabu 23 September. Hari ini Hari Bahasa Isyarat Sedunia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Hani Muhyiddin. Dan saya Fakil Hidayat Ghazali. Berikut paparan-paparan utama malam ini. Pakej kita prihatin RM10 bilion secara terus dan bersasar bantu majikan dan pekerja terjejas bela golongan B40 dan M40. 147 kes baharu COVID-19 dengan 3 kematian. Kluster Udin di Tawau jadi kluster terbaharu. Inisiatif khas kita prihatin melibatkan perbelanjaan RM10 bilion. Daripada jumlah itu, RM7 bilion disalurkan sebagai bantuan prihatin nasional BPN 2.0 yang memberi manfaat